Perkenalkan, nama Ibu, Ibu Derulan. Hari ini kita mau belajar mengenai warna hijau. Siapa di sini yang suka warna hijau? Coba kalian lihat di sekeliling kalian warna hijau, cari apa aja. Oke, sekarang Ibu punya lagu warna hijau, mau nyanyi sama-sama, tapi dengarkan Ibu dulu ya. Yuk kita nyanyi. Hijau hijau warnanya, hijau hijau carilah daun sayur sayuran hijau warnanya. Hijau hijau warnanya, hijau hijau carilah daun sayur sayuran hijau warnanya. Oke, baik anak-anakku sekalian, Ibu punya cerita ya. Siapa yang mau dengerin cerita Ibu? Duduk semuanya baik-baik, dengarkan Ibu baik-baik ya. Nah, ceritanya ini. Judulnya apa, Nak? Menangkap belalang. Nah, Ibu mau tanya dulu sebelum Ibu bacakan cerita. Apa yang kalian lihat di gambar ini? Nah, ada dua anak enak. Apa yang sedang mereka lakukan di sini? Mau tahu cerita lengkapnya? Dengarkan Ibu ya. Abdul dan Doni berjalan-jalan di kebun. Mereka berkeliling mencari belalang. Lihat, itu dia belalangnya, kata Abdul. Mana? Tanya Doni. Itu di atas batu, kata Abdul. Waktu Abdul dan Doni mendekat, belalang itu melompat. Hop! Abdul dan Doni mencarinya di semak-semak. Wah, susah sekali ya mencari belalang di semak-semak yang hijau, kata Abdul. Itu dia, kata Doni. Dan belalang itu pun melompat lagi. Hop! Abdul dan Doni mencarinya di rumput. Wah, susah sekali ya mencari belalang di rumput hijau, kata Abdul. Itu dia, kata Doni. Dan belalang itu pun melompat lagi. Hop! Dan mereka mencarinya di antara daun-daun. Wah, susah sekali ya mencari belalang di daun hijau, kata Abdul. Itu dia, kata Doni. Lalu tiba-tiba, belalang itu melompat lagi. Kali ini, belalang melompat ke kepala Abdul. Itu dia, kata Doni. Nah, sekarang tidak susah mencari belalang. Rambutku berwarna hitam, kata Abdul. Lalu Abdul dan Doni menaruh kembali belalang itu di atas daun. Ya, selesai adik-adik. Sekarang kalau kalian tadi mendengarkan cerita Ibu, menyimak cerita Ibu baik-baik, pasti kalian mengerti ceritanya. Nah, Ibu ada pertanyaan. Siap menjawabnya? Ibu akan pilih beberapa gambar. Kalian jawab ya. Siap? Oke. Apa yang dilakukan Abdul dan Doni di kebun?
Siapa yang tahu? Iya, pinter nak. Mereka berjalan-jalan di kebun. Siapa yang jawabannya benar tadi? Iya, pinter. Sekarang? Apa yang dilakukan belalang ketika Abdul dan Doni mendekati mereka? Ayo pikir, coba pikir apa nak? Ya hebat, belalang itu melompat. Bagaimana lompatnya? Hop! Ya hebat, anak-anak ini pinter ya. Sekarang ini nak, apa yang dilakukan belalang itu lagi? Seperti tadi apa? Ya, wah, pinter anak-anak ibu. Belalangnya melompat lagi ya. Hop. Oke, nah, sekarang gambar terakhir ibu mau tanya. Ayo. Nah, ini nak. Apa yang dilakukan Abdul dan Doni nih di antara daun-daun? Mencari apa lagi mereka? Wah, pinter-pinter semuanya anak ibu. Mereka mencari belalang di antara daun-daun. Susah gak nyarinya? Susah ya. Oke, pinter semuanya anak ibu. Terima kasih. Hari ini selesai cerita kita hari ini ya. Terima kasih.